Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Kita teruskan lagi waktu ini. Pesona Dizara kembali menemui anda untuk kita bawakan perkongsian tajuk yang menarik bersama-sama dengan anda, juga dialu-alukan sebentar lagi di talian 0362051500 ataupun juga menerusi Facebook IKIM FM untuk mengutarakan persoalan anda. Tajuk kita hari ini tidak semata di akal. Jadi seperti biasa bersama-sama kita yang bahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, kita ucapkan selamat datang dan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz sudi kembali bersiaran untuk waktu ini dan juga untuk anda yang setia bersama-sama kami di IKIM FM. Terima kasih yang menonton waktu ini secara langsung untuk Pesona Dizara juga di www.tvikim.my. Kami juga alu-alukan untuk anda terus bersama-sama hinggalah ke akhir rancangan. Dan sebagaimana tajuk kita Ustaz, tidak semata di akal. Apa dia tu? Okay, jadi untuk menerangkannya kita serahkan Ustaz. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya murshida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah, DJ Ustaz Irwan, selesai kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi di luar sana, abang-abang serta akak-akak dan adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia pagi ini dapat sama-sama kita menyambung kembali dalam Pesona di Zahra. Dan pada pagi ini saya nak kongsikan satu perkara, iaitu tajuk iaitu tidak semata di akal. Okay. Saya nak mulakan perkongsian kita ni dengan kisah sikit lah saya. Kisah sikit lah. Okay. Saya terlibat dalam bilang diving Ustaz sejak tahun 2007 lagi ya. Mula-mulanya saya tak minat pun sebenarnya. Okay. Saya pergi melawat Pulau Tioman. Waktu tu Raya Cina. Tiket nak balik tak ada. Orang Singapura banyak turun. So saya stranded dekat pulau tu 5 hari. 5 hari tu saya kata, apa benda aku nak buat ni? Itulah ambil mula diving. Bila mula diving, kemudian kawan, bila orang tahu saya ni Ustaz, maknanya dia suka ajak diving. Ustaz, jom Ustaz diving Ustaz. Sebab malam-malam dia orang boleh tanya soal-soal agama kan. Okay. Sampai satu ketika bila saya selalu diving, jumpa orang-orang ni, kalau dia tahu kita ni Ustaz, malam-malam dia tanya soal-soalan. Dan kalau nak berpisah tu, dia akan cakap lepas 3 hari, lepas seminggu ke, lepas 4 hari, 5 hari ke, terima kasih lah Ustaz, sudi bergaul dengan kami. Saya pun kata, bagus juga kan, dengan diving boleh jumpa orang yang kadang-kadang dia tak berkesempatan untuk pergi masjid. Banyak benda kita boleh dakwah tu. Dan dari situ saya bercita-cita untuk buat satu peringkat instructor lah. Okay? Saya instructor diving pada tahun 2013. Kita buat instructor. Pada tahun 2014, saya selalu ke Mesir tau. Kan kita pergi Palestin kan. Balik-balik tu saya akan singgah Mesir. Saya buat instructor technical diving pula. Okay. Saya nak cerita hari ni, tidak semata di akal ni, kisah saya menjalani latihan sebagai instructor technical diving. Technical ni maksudnya lebih 40 meter, lebih lama. Dan kemudian dia dipanggil deco dive. Deco dive ni Ustaz, dia kita diving ni dia ada peraturan lebih detail lagi. Tak boleh turun naik. Turun naik bahaya untuk kesihatan kita. Tulang kita ni boleh bengkok, kita punya otot-otot ni boleh berkembang dan sebagainya. So dia naik kena okey 40 meter 2 minit, 35 meter 3 minit, 30 meter, 5 minit, dia punya stage untuk naik sampai ke surface, sampai ke atas. Okay, Ustaz. Jadi saya ke Mesir lama Ustaz, selalu. Hantar ke rumah ke Palestin, saya ke Mesir belajar diving. Hantar pergi apa nama Palestin belajar diving. Dan instructor yang train saya tu yang baik dengan saya lah. Okay. Sampai satu hari, okay, satu hari Ustaz, saya tengah diving dengan dia Ustaz, dalam training kita ni kan, tengah diving dengan dia. Okay, dia buat di sebelah saya. Tiba-tiba datang arus. Dalam istilah dia current. Current bukan current itu kan. Arus. Kan? Saya makin jauh dengan instructor saya. Okay. Yang bawah ni Zah, kita daripada macam daripada dipanggil macam dipanggil macam bukit lah, kita boleh faham. Macam bukit kan. Okay. Saya makin ke tengah. Saya nak kayuh balik tu Zah. Saya kayuh balik. Tak sampai ke tepi ni.
Okey. Mm-hmm. Saya makin jauh ustazah saya tak perasan. Mm-hmm. Dan arus zoom bawa saya ke tengah-tengah blue, ustaz. Tengah-tengah biru ni. Mm-hmm. Tengah-tengah biru, mm-hmm, yang saya tak nampak apa-apa reference pun. Mm-hmm. Okey. Kanan bawah beratus meter bawah, mm-hmm, kanan tak tahu mana, kiri tak tahu mana, mm-hmm, atas lebih 40 meter untuk naik atas. Mm-hmm. Dan saya tak boleh naik atas terus sebab kita buat deco dive, ada berhenti-berhenti. Mm-hmm. Waktu tu baru saya rasa, ya Allah, okey, aku seorang-seorang sekarang ni. Okey, apa kena buat? Kalau ikut panik memang nak naik terus ni, tapi naik terus bahaya. Pulang boleh bengkok, otot-otot boleh pecah. Okey, sebab ada deco dive, dia panggil lebih 40 meter dan lama. Okey. Kita buat rebreather pula tu lagi. Okey. So, dalam keseorangan, ustaz, dialurkan oleh arus ni. Keseorangan macam dihanyutkan oleh arus yang dalam sedalam 40 meter tu. Ikut hati memang nak naik ni. Memang siapa tak takut, Ustaz? Mm-hmm. Dalam bawah tak tahu. Bayangkan tuan-tuan, ibu-ibu ayah saya, kita duduk dekat dalam biu ni yang tak nampak apa. Atas tak nampak, bawah tak nampak. Tak nampak referen apa pun. Tak nampak rujukan apa pun. Di sini ada batu ke tak nampak. Okey, saya cuma manage saya punya kedalaman tu 40, naik 30, naik 20. Memang sorang-sorang diri. Okey, sampailah, okey, beberapa minit sampai 9 meter. Alhamdulillah dah nampak, dah start langit ni kan. Alhamdulillah. Okey, dalam hati saya, ustaz, ketika hanyut tu, nak naik tu, buat deco dive dekat dekat 40 minit juga baru boleh sampai atas tu. Sebab dia ada berhenti-berhenti kan. Saya kata, ya Allah, sebelum ni kita dive ni dengan cikgu kita lah. Kita rasa selesa kan. Apa-apa hal dia ada. Kadang-kadang ada apa-apa hal dia boleh datang kita, dia ada. Sampai satu masa, kita terlepas bersendirian daripada ikatan guru kita. Kan? Ketika itu, apa yang kita belajar selama beberapa bulan ini, itulah yang akan memandu kita. Kita naik terus bahaya. Kalau kita tak kawal, kita akan terus drop, jatuh sampai mungkin beratus meter. Kan? Ataupun mungkin kita tak timbul langsung. Ataupun naik ke tengah-tengah, bot lalu alang-alang atas ni. Dia ada prosedur dia. Kalau naik kemuka kelanggar bot dan sebagainya, kita kena naikkan belon kita dan sebagainya. Kan? Kita seorang-seorang tanpa daripada arahan guru kita dan ada orang sekeliling kita. Kan? Ketika itu, apa yang bantu kita adalah ilmu yang kita belajar. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin-muslimat sekalian kan. Hari ini sebenarnya, okay, kita masuk tajuk kita. Tidak semata di akal. Sama juga. Kita daripada kecil, kita ada ayah kita. Kita ada mak kita. Yang mak kita ni, nak kita ni jadi baik. Okey? Tak ada mak ayah nak supaya anak tu jadi buruk. Sekalipun ayah tu pencuri, dia tak nak anak dia jadi pencuri. Sekalipun anak tu, ayah tu penyamun, dia tak nak anak dia jadi penyamun. Sekalipun ayah tu tukang pukul, dia tak nak anak dia jadi tukang pukul. Dia nak hantar anak dia ke tahfiz. Anak dia jadi baik. Sekalipun dia tu gedebel. Dia nak anak tu baik, lembut. Dia nak begitu. Okay? So, guru kita ajar, mak kita ajar, ayah kita ajar. Okay? Selepas masuk sekolah rendah, kita dapat falsafah-falsafah ilmu tu ke sekolah menengah pula. Guru kita ajar, ayah kita ajar. Okay? Lepas tu mungkin antara kita ada ke universiti. Mungkin antara kita ada ke kolej. Guru kita ajar, ustaz kita ajar, kawan-kawan kita ajar. Tapi ibu-ibu ayah saya sekalian, sampai satu tahap, kita akan terlepas bersendirian dalam kehidupan ini. Macam mana terlepas dekat blue tu, dekat kebiruan laut yang tak ada nampak referen apa. Ke tengah tu, sup, keluar macam tu. Saya lebih 1 kilometer hanya tak? Naik-naik itu boat, ada tu punya prosedur, kita ada belon mana merah, saya naikkan, boat nampak, boat baru datang. Bayangkan, eh? Jadi begitu. Dalam hidup kita, apa yang kita belajar adalah apa yang ada di akal. Okay? Tidak semata di akal tajuk kita pada hari ini. Macam mana dalam kehidupan kita, setelah kita keluar, terlepas daripada guru kita, ayah kita dan sebagainya, ilmu yang kita ajar, pesanan-pesanan itu nak kita bawa balik dengan praktikal kehidupan. Dan sebab hari ini kan, hari ini anak kita contohnya kan, dia terlepas daripada mata kita. Dia terlepas daripada mata guru dia, pergi luar negara dan sebagainya. Yang pantau dia, yang bawa kehidupan dia adalah apa yang ada pada ilmu dia. Dia punya pemikiran dia, cara dia berfikir dia. Sebab macam mana dia boleh bawa pesanan-pesanan mak tu dekat kehidupan dia, pesanan ayah pada kehidupan dia. Itu yang boleh kawal tu. Berbanyak orang keluar negara, baik tu sebab teringat pesanan-pesanan ayah. Mak aku pesan macam ni lah. Saya jumpa orang hebat dalam kehidupan tu, Ustaz. Pegawai-pegawai besar, datuk, datin, tansi dan sebagainya. Masih lagi sebut, arwah mak saya dulu pesan. Arwah mak dia pesan begini, begini, begini. Arwah mak pesan saya, jangan tinggal semayang. Saya alhamdulillah tak tinggal semayang. Berjaya dalam hidup. Sebab ada benda itu. Yang dibawa adalah benda itu. Setelah kita berada dalam kehidupan yang luar. Hari ini kita renung balik hidup kita.
Kan? Kita hidup melalui berbagai-bagai permasalahan. Apa pun sebutkan saja. Tak ada orang yang tak ada masalah. Kan? Tak ada orang, ibu-ibu ayah saya. Kita tak suka masalah. Tapi tak ada orang yang tak ada masalah dalam kehidupan. Sebab dalam hadis pun Nabi SAW ada menyatakan bahawa ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia adalah negeri bala dan juga ujian bagi kita semua. Semua kita. Bezanya apa? Bezanya bentuk. Kesamaannya apa? Kesamaannya ujian menyempitkan hati. Kesamaan dia. Okay? Hari ini ada ibu-ibu yang diuji dengan kesihatan. Sakit, sakit, sakit. Kan? Ada hari ini, alhamdulillah, sihat. Diuji dengan suami pula. Alah Ustaz, saya 20 tahun kahwin Ustaz. 25 kali suami buat hal Ustaz. Aduh, pening Ustaz. Okay. Ada suami, bukan romantik lagi. Alhamdulillah, syukur. Anak pula. Aduh, peninglah anak. Tolonglah buat air Ustaz. Kan, saya jumpa dengan atuk-atuk saya. Kan? Kayu basikal je. Kerja tanam sayur, petik kacang. Ha, Tok. Anak piro tu? Anak berapa tu? Alhamdulillah Ustaz. Anak 16 Ustaz. Alhamdulillah. Jadi semua. Alhamdulillah. 16 anak Ustaz. Jadi semua. Orang sekarang Ustaz. Pening kepala Ustaz. Bacakan naik Ustaz. Anak saya Ustaz. Anak berapa kak? Anak 2 macam 16 Ustaz. Anak 2 macam pening jaga. Okay. So di hari ni. Kita diuji dengan anak. Oh, anak okey, suami okey, kesihatan okey, kewangan pula. Terpaksa hutang sana, hutang sini, siapa orang anggap apalah siapa hutang je ni. Oh, semua okey, alhamdulillah anak okey itu. Fitnah pula. Duduk masjid orang fitnah. Jadi AJK masjid orang fitnah. Duduk persatuan orang fitnah. Ujian macam tu. Orang buruk-burukkan dia pula. Jadi, semua kita ni melalui ujian. Ibu-ibu ayah saya sekalian, apa yang kita ajar, apa yang kita belajari, apa yang kita belajar, itu yang akan membawa kita dalam kehidupan kita ni. So, bawa ilmu-ilmu yang kita belajar daripada kafar. Daripada kafar, daripada mak ayah kita, daripada atuk kita, daripada apa. Ni bawa sekarang ni, falsafah tu dalam kehidupan kita. Bukan semata-mata di akal, tapi turunkan dia di hati itu. Okey. Habis bab pertama, bab mukadimah. Okey. Bab seterusnya. Okey. Ya, ibu-ibu ya, abang-abang, kakak-kakak sekalian kan. Okey. Bukan semata-mata di akal ya. Okey. Hari ni okay, saya nak ustaz sebagai testimoni pada ribuan orang di luar sana. Saya nak tanya ustaz. Okey ustaz, kita nak tanya ustaz ya, sebagai wakil pada orang di luar sana. Okey. Mana satu yang dengar saja pun best. Dengar saja pun best. Dengar saja pun best ya, mana satu ya. Okey. Orang yang jujur dengan orang yang penipu. Mana best? Ustaz? Dengar ni dengar saja mana best? Ustaz? Mana best? Jujur. Oh jujur lah kan. Oh jujur lah. Oh jujur. Orang yang jujur dan orang penipu. Mestilah. Dengar saja pun sejuk hati. Dia ni jujur orangnya sejuk hati. Dia tu penipu kan. Dengar je pun tak sedap kan. Okey Zat. Dengar. Dengar. Dengar saja. Dengar pun tak sedap kan. Dengar pun sedap. Orang yang pemurah dengan orang yang bakhil. Mana Zat? Tak sedap Zat. Tak sedap. Tak sedap. Mana sedap? Pemurah ke bakhil? Ya, sedap. Pemurah lah kan? Pemurah. Orang pemurah. Dengar saja pun sedap. Dengar saja pun sedap. Okey. Itu baru dengar. Sekarang kita tengok pula Ustaz. Tengok, kita bayangkan. Ustaz, DJ Sairwan kita sebagai wakil pada kakak ibu-ibu. Kakak ibu-ibu ayah-ayah jawab di luar sana. Okey. Ni tengok pula. Tengok pula. Okey. Orang yang bergaduh tepi jalan. Kan baru ni ada viral dekat YouTube kan. Bergaduh kat tepi jalan, bertumbuk lah sebagainya kan. Okey, melanggar kereta dan sebagainya. Bergaduh tepi jalan. Kita tengok ni tak sedap kan. Dengan orang yang memaafkan. Kita tengok, oh maaflah saya. Okey, tak apalah. Jom-jom kita pergi bengkel. Berapa nanti kita selesaikan bilnya. Tengok mana sedap, Zat. Ya, memaafkan kan. Memaafkan. Tengok pun sedap. Tengok pun sedap. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Cuba kita bayangkan kalau kita boleh mengamalkan dan kita menjadi orang-orang yang sedap itu. Pada diri kita. Itu kita tengok kan. Kita dengar pun sedap. Kita dengar orang yang jujur lagi sedap daripada orang penipu. Apatah lagi kalau kita adalah orang yang jujur. Kita dengar orang yang memaafkan lagi sedap daripada orang yang bergaduh-bergaduh itu. Apakah apa lagi kalau kena kata kita tu sendiri yang menjadi orang yang memaafkan. Kita yang menjadi orang yang pemurah. Kita yang menjadi orang yang baik akhlaknya. Sopan tutur katanya. Senyum sentiasa. Kita tu sini lebih-lebih lagi dia akan menyejukkan hati kita ni. Sebab kita dah beramal dengan benda tu. Orang lain sejuk tengok kita. Orang lain suka berkawan dengan kita. Kita tu sini bersejuk
jadi orang macam tu. Sebab itulah ibu-ibu ayah-ayah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, bakal ahli syurga orang yang sejuk hati ni dengan amalan itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diridai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu bersama golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini apa yang kita ada, apa yang kita belajar, kita bagaimana usahakan bukan saja di akal, kita terjemahkan dalam cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita bergaul dengan orang lain, akhlak kita itu dan sebagainya. Ha, ni. Jadi bila kakak sekalian, tidak semata-mata di akal. Kita bacalah hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebut bahawa khairun nas, orang yang terbaik orang yang baik akhlaknya. Orang yang terbaik adalah orang yang lembut tutur katanya. Orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa menolong orang lain. Kan khairun nas man yanfa'un nas. Okay? Orang yang terbaik adalah orang yang sentiasa membantu orang lain. Al-Muslim man salima min lisani wa yadih, sesiapa yang membantu orang dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Itu adalah benda-benda yang Nabi SAW ajar, yang tidak semata-mata di akal. Nabi ajar kita macam mana cara kita berusaha untuk jadikan benda itu terjemahan dalam kehidupan kita ini. Kita lihat orang yang baik, orang yang baik adalah orang yang dicari oleh orang. Hari ini Ustaz, kita sebagai bos, kalau kita nak cari pekerja, tentulah kita nak cari pekerja yang amanah. Ya. Betul kan, kan? Takkanlah kita nak cari pekerja yang curi tulang ataupun curi duit. Okey. Okey. Kalau kita sebagai ibu ayah, kita nak menantu kita menantu yang orang yang berakhlak, yang hormat kat kita, bukan menantu yang macam hantu, kan? Yang hormat kat kita, yang tanya mak kita, yang anggap kita macam mak dia, seperti mana Islam ajarkan. Okay. Kalau kita hari ini sebagai sebagai pembeli, kita nak beli pada peniaga yang jujur, kan? Peniaga yang jujur, kita cari peniaga yang jujur. Walaupun mahal, kita tahu barang dia tu memang original, barang dia tu maknanya memang berkualiti. Kita cari dia. Okay, sebab kita cari orang yang jujur, kita cari orang yang baik akhlaknya, kita cari orang yang benar perkataannya, kan? Jadi kalau hari ini kita boleh menjadi orang-orang macam tu, kita menjadi orang yang dicari oleh manusia yang lain. Kita cari manusia lain. So, apa yang kita belajar pada hari ini di IKIM, apa yang kita belajar dalam rumah tangga, pasal mengenai rumah tangga, usahakanlah, bukan semata-mata di akal. Turunkanlah ke hati, turunlah ke hati, kan. Hari ini kita dengan guru, hari ini kita dengan ibu ayah kita, dia boleh sebut nasihat kita. Tapi ingatlah, satu hari nanti kita akan keseorangan, hanyut seorang dalam hidup. Ketika itu, yang menjaga kita hanyalah ilmu yang kita pelajari, yang dapat kita ingat, yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita hari-harian. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Itu tadi dapat kita dengarkan sebagai penjelasan, dapat kita dengarkan penerangan daripada bagi Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dengan tajuk yang kita bawakan pada kali ini, tidak semata di akal. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan buka talian di talian 03-6205-1500 ataupun juga menerusi Facebook Ginur FM untuk soalan-soalan yang anda ingin tanyakan. Dan kita nak berehat seketika terlebih dahulu. Pastikan terus setia bersama kami di KIM FM, pelancar anda Pesona di Zahra. Program Smart Tadris membentuk generasi celik Al-Quran, pilihan nombor 1 keluarga Muslim, dengan penasihat kehormat yang berbahagia Dato' Abu Hassan Din Al-Hafiz. Smart Reader Kids Islamic, program pendidikan awal Islam yang terbukti berkesan. Hubungi 1-300-88-5555. Saya ulangi, 1-300-88-5555 dan daftar sekarang. Kawan-kawan, jom minum susu Lux. Sedap sangat. Bukan adik je minum. Mama, ayah, atuk, nenek, semua suka. Lux, kombinasi susu kambing segar organik bersama pati ekstrak kurma. Kaya hasil semula jadi. Ada pisau kurma, seasli, kopi susu kambing kurma pun ada. Layari luxsusukambing.com sekarang tau. Lux, susu kambing.
anda ingin berhijrah kepada penapis air yang halal, Hijrah Water Seremban Berhad merupakan penyelam penapis air halal milik 100% Bumi Putera pertama di Malaysia. Teknologi air berkalsium dan berkolagen merupakan produk terbaru kami hasil penyelidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan teknologi pertama seumpama di dunia. Kualiti air kami telah melalui ujian piawaian SIRIM dan halal kami diiktiraf oleh JAKIM. Stokis diperlukan segera. Hubungi 06 97 88 384 atau 012 7176 444 untuk maklumat lanjut atau layari www. Baiklah, kita teruskan kembali. Untuk waktu ini, Pesona di Zahra kita bawakan kepada anda langsung di TV IKIM Dormai, juga di IKIM FM. Terima kasih mendengarkan waktu ini, dan juga tajuk kita yang telah pun kita dengarkan penjelasan daripada Ustaz sebentar tadi, tidak semata di akal. Dan masih lagi bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, Pesona di Zahra kita bawakan kepada anda. Waktu ini kita ingin beri laluan, jika ada sebarang persoalan, pertanyaan, boleh terus ke talian kami 03-6205-1500 ataupun juga menerusi Facebook Kinoan FM. Baik Ustaz, kita nak mulakan dulu dengan Facebook waktu ini. Ini daripada Azifa Abdullah, katanya, Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Ha, itu ya, itu je Ustaz. Di sempat tulis yang itu je. Ha, yang ni Zalina Zahra kata, Assalamualaikum Ustaz, terbaik macam gini. Ha, ni saya tambah. Ha, okay. Tapi yang penting, Ruhaya Talib, dia ada tanyakan soalan. Apakah perkataan-perkataan yang menunjukkan dia seorang yang sangat bertawakal kepada Allah Ustaz? Okay. Hari ini tawakal ni ada satu sifat tau. Okay, tawakal ni mana pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana satu orang tu nak bertawakal, dia kena memaksimalkan usaha dia. Baki yang dia tak mampu, dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak berusaha. Kalau tidak berusaha, itu tidak, bukan namanya tawakal. Itu namanya tak ada akal. Dia tak nak berusaha, aku tawakal je, tidur kan. Tak ada akal ke apa. Okay. So tawakal ni semaksimal kita dah buat, baki yang kita tak mampu, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Okey, saya nak bagi contoh ke Ustaz. Okey. Dan seluruh ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, abang-abang, kakak dan pendengar sekalian kan. Okey. Hari ini kalau kita pergi ke khusus motivasi, sering khusus motivasi dia akan bagi semangat ke kita. Okey, kita perlu bekerja keras, kita perlu bekerja kuat dan sebagainya. Okey. Benda tu bagus. Okey. Tapi kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga tidak berjalan dengan baik. Contoh dia, hari ini A, dia pergi dekat B, dekat B, saya ada gimana, saya ada projek sekian-sekian, saya ada kertas kerja sekian-sekian, dia bagi pada B. A pergi pada B. B terbuka hati untuk tolong A. Okay, B terbuka hati untuk tolong A. Belum tentu C datang pada B, B nak tolong C. Belum tentu. Siapa membukakan hati itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tawakal semaksimal mungkin. Kita kerja buat baik-baik, cantik-cantik, selalu follow up kan. Sebab kadang-kadang kita nak minta tolong satu orang, kita tolong kena follow up. Jangan kita putus asa, terus buat hari ini tak dapat, buat lagi dan sebagainya. Okey. Kemudian bagi serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal. Dan antara tanda-tanda yang mudah untuk kita bertawakal, mulut kita ni ucapkan sentiasa perkataan-perkataan yang diucapkan, diajar dalam Islam. InsyaAllah. Dan kemudian perkataan-perkataan yang perkataan-perkataan yang doa-doa, contoh macam orang Melayu kita jangan sebut barakallah dan sebagainya kan. Tapi perkataan-perkataan yang kita doa, insyaAllah, insyaAllah, Allah bantu, benda yang kita lazimkan benda itu. Sebab benda yang zahir dia akan bantu hati, benda hati akan membentuk zahir. Tapi zahir, perkataan-perkataan itu akan menolong hati membentuk satu-satu sifat itu. Wallahualam. Baik, seterusnya Ustaz ni daripada Nizam Nazirah. Bagaimana Ustaz untuk menghadapi sahabat yang tidak jujur, sedangkan mereka tahu berbohong tu berdosa katanya? Okay. Pertama sekali, kalau dia tu sahabat kita, sahabat ke? Tak jujur. Kalau betul sahabat kita, mungkin dia tersalah dan sebagainya, kena tegur lah ya. Tegur orang ni susah Ustaz, susah tau. Kita nak tegur orang, nak tegur orang lain, nak tegur isteri, nak tegur suami, susah. Okay. Cuma saya suka cadangkan ya. Sebelum tegur, baca sembahyang hajat atau baca doa banyak-banyak, fokus dua benda je minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku minta dua benda saja. Yang pertamanya, bagi aku kekuatan untuk bercakap. Yang keduanya, bagilah dia tu lembut hati untuk mendengar. Fokus dua benda je. Kan? Doa minta, kita nak cakap dengan suami kita satu benda kan, nak tegur suami kita, doa. Doa semayang ajak. Saya pernah, kita di IKIM, saya ingat berapa tahun lepas kan? Satu orang ibu, saya kata, okey tak apa kak, sabar, kak semayang ajak 40 hari ataupun 40 waktu, 40 kali kan, 40 kali ataupun 40 hari lah. Okay? Semayang niat hajat. Hajat apa? Dua benda tadi.
Dia kata, ustaz, suami saya jenis keras punya orang dan sebagainya. Alhamdulillah, ustaz, saya pun pelik. Hari itu dia bercakap suami dia boleh menangis. Kan? Siapa yang boleh bagi hati suami dia tiba-tiba teguris sampai boleh menangis? Suami jenis brutal, keras, macho, kan? Mana pula jenis cakap dengan isteri pun kasar-kasar. Tapi dia mohon tu pada Allah. Allah yang memiliki hati. Allah membolak-bolakkan hati. Kan? Daripada keras boleh jadi lembut, boleh jadi dengar. Kenapa? Kenapa kita, kerana kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, angkat tangan, doa, fokus dua benda je. Iaitu, ya Allah, bagilah aku kekuatan nak cakap. Yang kedua, ya Allah, bagilah hati dia lembut nak dengar. Kan? Tak sama tak banyak-banyak. Fokus dua benda ni je. Kan? Jangan pula-pula tu, ya kalau tak dengar, aku balaslah Tuhan tu. Doa dengan suami, balas macam mana, apa-apa. Doa lah baik-baik. Wallahualam. Baik. Kita teruskan lagi ustaz. Kini pula kita buka talian 0362051500. Waktu ini di talian bersama-sama kita Encik Khalid dari Johor. Silakan. Tanya ustaz, apa beza antara percaya, percaya dan yakin? Ustaz, okey. Itu kalau ada sudut istilah, nak dibahaskan sudut bahasa, bon boleh. Dari sudut tasawuf, ada dia punya perbahasan. Dari sudut orang makrifat, ada perbahasan dia. Dari sudut orang orang hakikat, ada perbahasan dia. Jadi tuan yang bertanya ni, saya tak tahu nak bersudut apa. Mungkin tuan yang bertanya ni orang hakikat. Jadi ada perbahasan dia ada. Ataupun segala orang syariat. Orang syariat beza apa nama, yakin dan juga percaya. Percaya, keimanan. Okey, yakin, ainul yakin tu betul-betul membawa keyakinan tu ke hati kita. Dari sudut syariat dia, dari sudut tasawuf lain pula perbahasan dia. So angle-angle lah. Tapi secara umumnya, secara umumnya kepercayaan adalah benda yang diperintahkan. Sistem kepercayaan, kepercayaan. Contoh macam kita disuruh percaya qada dan qadar, kena percaya sudut ilmu dia. Macam mana ilmu tu daripada akal nak turunkan ke hati, itu tasawuf, itu yakin. Itu yakin, kena keyakinan, kena yakin. Kadang-kadang yakin ini datang dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita yakin. Kadang-kadang dengan cara kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu hari Nabi Ibrahim tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, boleh tak bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Orang mati betul ke boleh hidup balik?" Dan Allah kata, "Afala tu'min?" Engkau tak beriman ke? "Tak Tuhan, litatma'inna qalbi," untuk menenangkan hati aku. Itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim ambil 4 burung. Burung ni bagi tanda. Mungkin waktu tu kalakan burung tu, sembelih, cincang-cincang, letak kat bukit sana. Kemudian panggil balik burung. Kan? Memang burung yang Nabi Ibrahim tanda, dia kenal burung itu. Dah cincang-cincang, dah sembelih, dah ni, dipanggil, burung tu datang empat-empat. Kan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dan yakin akhirnya. Tapi Allah tak buka ilmu menghidupkan orang mati itu pada Nabi Ibrahim. Yang Allah buka ilmu menghidupkan orang mati ini adalah pada Nabi Isa AS. Kan? Boleh menghidupkan orang mati antara mujizat Nabi Isa AS. So secara umumnya, kalau yang bertanya itu nak tanya by angle orang hakikat, ada jawapan lain. Orang makrifat ada jawapan lain. Orang syariat ada jawapan lain. Orang sufi ada jawapan lain. Tapi umumnya kepercayaan adalah ilmu, keyakinan macam mana kita boleh bawa daripada akal kita ni turun ke hati kita. Wallahualam. Baik, kita teruskan lagi ustaz di talian kini. Haji Alias dari Shah Alam, silakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya Haji Alias dari Shah Alam. Sekarang ni musim keberangkatan jemaah-jemaah haji ke Mekah lah ustaz ya. Dia, ada satu syarikat yang boleh membawa, kononnya tanpa melalui persendirian lah, yang membawa jemaah-jemaah haji secara persendirian. Jadi apa pendapat ustaz benda-benda perkara macam ni? Masih ada yang katanya yang sanggup lah bertawakal, kata ustaz lah bertawakal untuk pergi ke Mekah melalui secara persendirian, paket perniagaan katanya. Dan di kalangan orang-orang VIP, di kalangan pensyarah-pensyarah yang orang-orang ternama lah menggunakan apa ni, hebat ini. Apa pendapat ustaz? Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sejujurnya, dalam pengurusan haji bukan bidang saya. Okey, saya tak tahu. Saya tak boleh jawab bagi pihak syarikat ini. Rujuklah pada yang lebih maklum dan lebih mahir lagi. Saya tak tahu. Tanya Pak Palestin, insya-Allah itu Z saya boleh jawab. Okay. Pengurusan haji bukan haji tu, bukan ilmu haji tu, pengurusan ilmu hajinya. Sebab dia ada berkaitan dengan visa yang dikeluarkan, kota yang dikeluarkan. Tapi mungkin dia boleh dapat kota menteri ke, kota apa, mufti ke, kota apa, kita tak tahu. Wallahu alam. Sebab kadang-kadang orang yang ajak macam ni dia kata dari kota menteri ke apa semua. Sejujurnya saya tak tahu. Saya tak boleh jawab benda yang saya tak tahu. Saya minta maaf. Dan tanya pada saya, rujuklah pada orang yang lebih mahir. Banyak juga syarikat yang dalam pengurus. Saya nak tanya ustaz, apa hukumnya suami tak menjadi tapi memaksa? Okey.
sekarang ni akak, pertama sekali akak terima kasih. Akak syukur sebab akak berjaga mak mertua kan. Mm-hmm. Dia pun tak jaga mak dia, tu jaga mak mertua. Kita kena ada betul cara berfikir. Kan? Yang dikatakan mak ataupun ayah, kan, yang disebut dalam Quran wala takullahuma uffin, yang kamu kata ah pada mak ayah tu, lima jenis mak ayah, eh? Saya selalu ulang, itu ulang balik biar kita ingat, eh? Lima jenis mak ayah, iaitu mak ayah kandung, mak ayah tiri, mak ayah susuan, mak ayah mertua, dan mak ayah angkat yang jaga kita daripada kecil. Lima jenis mak ayah. Kalau kita melihat mak mertua kita sebagai mak mertua, sebagaimana istilah orang melihat mak mertua, kita akan nampak dia tu orang asing. Okey. Kalau kita nampak mak tiri kita sebagai mak tiri, kita akan nampak dia sebagai orang asing. Kalau kita nampak mak susuan kita sebagai mak susuan, kita akan nampak dia sebagai orang asing. Kita kalau kita tengok mak angkat kita yang jaga kita, akhirnya kita dah besar kita kata ah, dia bukan lahirkan aku pun. Kita akan nampak dia orang asing. Tapi kalau kita tengok daripada apa yang Islam suruh tengok, dia adalah mak. Dia adalah mak ayah. Yang Allah sebut wala takul lahum uffin. Sama. Maka kita tidak akan rasa membanding-bandingkan. Ini mak, aku akan usaha semaksimal mungkin, jaga semaksimal mungkin. Tapi kau tak jaga mak yang itu, ya, aku cuba jaga. Tapi semaksimal semampu aku. Yang tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan letakkan benda yang kita tak mampu untuk jaga. Baki minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala, baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini akak jaga mak mertua, kan? Mak kita sendiri mungkin kita tak jaga macam itu. Jangan fikir ini mak mertua, tak, ini semua mak. Kan? Bezanya empat mak yang lain tu tidak mewarisi harta pusaka. Mak kandung saja mewarisi harta pusaka. Tapi dia ada peruntukan doa mustajab, kan? Dia ada keberkatan kalau kita buat baik pada dia, ada rahmat Allah, semua ada sama. Wallahu a'lam. Baik, Seterusnya Ustaz di Facebook, Mio M. Azim katanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana untuk kita menangani gejala ideologi musuh yang meninggikan akal dari wahyu Allah, terutamanya di kalangan para syabab sekarang katanya? Okey. Sebenarnya Islam itu sendiri adalah satu agama yang ilmu. Okey, Ustaz, saya pernah berada dengan orang-orang etis tau. Budak muda yang eksekutif. Budak muda yang etis, tak percaya Tuhan, kan? Tak percaya Tuhan. Kebetulan ustaz-ustaz, mak bapak diorang ni bagus, alhamdulillah. Ni yang banyak kadang daripada luar negara, kan, pelajar daripada luar negara lah. Balik-balik jadi etis. Budak muda, kan? Awal 30-an. Jadi mak bapak diorang bagus bawa ustaz-ustaz, kan? Dan kebetulan bawa ustaz tu jadi panas pula tu. Jumpa-jumpa tu, kau tak tinggal neraka, ya? Kau tak tinggal neraka, kau tak reti, ya? Jadi diorang semua educated. Layankan je lah, diam. Tak jawab apa pun. Okay. Satu hari tu, kan? Okay, saya datang, saya kata, Dik, aku tak mau cerita pasal Tuhan, aku percaya pun. Aku nak cerita pasal diving. Jadi rapat, jadi mesra perbualan tu sejam lebih, dekat 2 jam perbualan pasal diving je. Lalas, dia orang cakap, Ustaz, saya bukan tak percaya, tapi tak logik lah. Saya kata, Dik, kalau kau kata tak logik, kan, saya akan bawakan 500 ayat sains dalam Quran. Sekarang ni mereka semua jadi anak-anak usrah saya, alhamdulillah, dan jadi orang yang rapat dengan saya. Ada jadi AJK masjid pun ada. Nak ceritanya kadang-kadang, kan, orang tu dia terdedah dengan satu side saja, kan? Maksudnya bangun akal, logik, fakta, data dan sebagainya. Okey, kita kena datang pada dia dengan cara yang berhikmah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita datang. Allah kata apa? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran, akan lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan lenyap. Masalahnya kita boikot dia. Kau tak macam Tuhan, biarlah kubur masing-masing, kan, kau neraka besok. Janganlah macam tu. Kita kena approach dia macam mana semaksimal mungkin. Baki serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ini yang aku mampu, ya Allah. Tapi aku nak ada tu macam mana, macam aku juga keyakinannya, macam mana yang aku belajar juga contohnya, kan. Maksudnya kita bawa dia. Kan, so bawa. Dan Allah pun sebut kadang-kadang orang yang pandai ni kena wajadilhum billati hiya ahsan, kena bermujadalah, kena berbahas dengan cara yang baik. Okey, wallahualam. Baik, kita teruskan kembali di talian. Nur dari Selangor waktu ini, silakan. Assalamualaikum. Okey, apa hukum isteri, seorang suami dia dah kahwin isteri pertama, tapi dalam masa yang sama dia kerja luar negara, and then tanpa pengetahuan isteri pertama, dia dah kahwin isteri yang kedua. Dan dia tak bagi nafkah dekat anak-anak dia. Apa hukum yang untuk kepada isteri keduanya tu? Okay. Dan sekiranya sebagai seorang anak, bolehkah dia minta cerai? Maksudnya suruh ayah dia ceraikan isteri kedua dia. Sebab isteri kedua dia tu tak
maksudnya tak menutup aurat dan tak mengikut ajaran Islam semua tu. Itu saja. Okey. Okey, pertama sekali okey, seorang ayah pergi luar negara sebab keperluan biologi dia, dia kahwin dengan orang sana. Okey. Pertama sekali, kebenaran berkahwin bukan daripada isteri pertama. Ini daripada Islam dan juga daripada undang-undang. Okey, isteri pertama hanya kalau dia nak dipanggil sekalipun sebagai saksi suami tu mampu ke tak. So tadi isu Mak Amai sebut dah, sebab benda ni benda yang bagaimana ditanya dan penting juga. So dia dah kahwin sana. Okey. Maksudnya dia dah kahwin, alhamdulillah, syukur, daripada berzina yang kita suka ke dia berzina. Baik dia, kahwin tu mana hati tu baik, nak kahwin. Bagus. Alhamdulillah. Cuma cara tak betul. Cara tak betul bukan bermakna dia tak boleh nak kahwin. Okay, dia dah kahwin dah pun. Okay, so kena betul-betulkan cara dia. Okay, so bagi isteri yang kedua ni kadang-kadang, kebanyakan isteri, kita faham, isteri kedua ni apabila, maaf saya sebut ni, maaf Tom, sebahagiannya di Baghdad ya. Dia pula mengongka pula. Dia pula tak nak bagi suami pada keluarga isteri pertama pula. Dia ni banyak berlaku. Secara statistik dia punya kes-kes banyak berlaku. Dia pula ketika ini suami kena jadi betul-betul rijal. Kan? Kalau dia berani nak kahwin lagi tapi dia tak berani menjadi rijal, dia tak layak sebenarnya. Dia pula nak ikutkan isteri kedua tak boleh. Dia kena rijal. Sebab hak itu ditanya oleh Allah SWT sampai di akhirat. Bukan kita ambil hak isi-isi ini kemudian bagi pada satu orang yang besok amanah itu ditanya ke akhirat, kita tak boleh nak jawab. Bukan senang benda itu. Okay. Soalan ketiga, anak. Adakah anak boleh push ayah untuk cerai? Kan itu mak dia. Kalau dia cerai pun tetap mak tiri dia sampai akhirat. Okay. Kita tak boleh pula nak ugut ayah. Ayah, kalau ayah tak nak, ayah apa nama, kita dah putuskan hubungan ayah. Okey. Dia nak putuskan hubungan ayah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang memutuskan silaturahim tidak membau raihatul jannah. Tak bau syurga. Hidup kita berapa nak? Kita kaki hati dengan ayah kita. Berapa lama hidup kita? 2 tahun lagi kena diagnose kanser. Stage 4, 6 bulan pula meninggal. Kita meninggal dengan memutuskan silaturahim dengan ayah. Apa nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala esok? Apa nak jawab dengan malaikat ke kubur esok? Baliklah pada Quran, sebab hidup kita tidak semata-mata dunia. Hidup kita dunia dan sampai akhirat. Hidup kita ada akhirat. Dunia tak lama, Ustaz. Dunia tak lama, tuan-tuan, ibu bapa, saya 50, 60 tahun, 70 tahun. Hari ini banyak orang didiagnose sakit itu, sakit ini dan sebagainya. Kan? Kita nak bermusuhan untuk apa? Kita sakit hati. Sakit hati untuk apa? Tak merugikan apa-apa pun. Usaha semaksimal mungkin. Kalau kita terzalim, doa Allah ganti dengan lebih baik. Kan? Balik pada agama lah, balik pada tauhid. Bahawa Allah SWT itu sentiasa bersama kita, apa pun keadaan kita. Kan? So, baik ke diri, baik ke akhlak, baik ke pegangan agama. Itu Allah Alam. Mesej mungkin ni yang terakhir di Facebook, Sofia Aisyah katanya, macam mana seorang ketua yang perlu ada ketegasan dapat selarikan dengan nilai-nilai yang usah cakap? Sebab jika terlampau baik, staff akan ambil kesempatan. Lebih-lebih lagi jika staff bawahan lebih berpengalaman dari ketua. Okey. Satu orang ketua ni, dia kena banyak doa lah. Kan? Sebab kita dilantik menjadi ketua sebenarnya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita lebih muda, orang lain lebih kaya pengalaman di bawah kita. So memang kena ada ciri-ciri kepimpinan. Sudut ilmu ada. Okey. Kita baca kisah dalam Quran Allah ajar macam jadi ketua . Okey. Balik nanti baca surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah tu ada satu kisah Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika Jerusalem atau Baitul Maqdis Jerusalem nak diserang oleh satu orang raja. Nama raja ini Jalut. Dalam versi bahasa Inggeris, David and Goliath. Goliath. Okay. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maka para nabi di sekitar Baitul Maqdis doa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan satu pemimpin atau pemimpin. Maka dia doa, Allah tunjukkan satu orang namanya Jalut. Jalut ni hanyalah satu orang petani saja. Orang-orang waktu tu tak respect kat dia. Hey, aku lebih senior, aku biasa perintah pentadbiran Jerusalem. Apa si petani ni pula? Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berikan kepada Jalut ini kekuatan al-ilmi wal jism. Ilmu dan juga jism. Jism itu badan. So bagi ketua-ketua di luar sana, untuk kita menjadi ketua yang baik, orang bawah kita banyak pengalaman, kena bangunkan dua benda ni. Sebab dua benda ni Quran ajar. Bangunkan kekuatan ilmu dan jisim. Ilmu kena bangunkan maksudnya dengan banyak baca, pergilah kursus dan sebagainya. Kena internet banyak kan, banyak macam macam YouTube pasal kepimpinan dan sebagainya. Dengar macam memimpin. Ilmu kepimpinan dia berbeza. Yang keduanya al-jisim kena bangunkan juga. Janganlah kita sebagai ketua si demam, si sakit, pergi matikan habuk tu saudaknya, makan madu sampai kuat sikit. Tadi kena ada gaya lah. Kena gaya.
kita sebagai ketua, maaf, bukan gila dunia lah, beri baju yang bagus-bagus sikit lah. Baju pun koyak, baju orang lain lebih hebat, orang nampak lebih presentable anak buah kita daripada kita. Kita kena, itu Allah sebut dalam Quran lah. Gaya tu kena ada, gaya. Orang nak jadi pemimpin, dua benda ni Allah ajar, ilmu dan Quran. Kena ada ilmu dan juga jisim. Jisim tu ada kekuatan dan juga ada gaya. Belajar, pergi belajar body language. Macam mana salam dengan orang, macam mana cara senyum, macam mana cara ketawa. Ketawa pun ada khusus tau. Ketawa pun ada khusus. Ha, ketawa, khusus ketawa macam mana pun ada. Sebagai pemimpin, ingat pemimpin tu ketawa sembarang-sembarang ke? Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah pemimpin, benda tak kelakar dia boleh ketawa. Sebab dia masuk khusus ketawa. Okey, okay, wallahualam. Baik, Saz, kita nak akhiri pertemuan kita kali ini, Saz, dengan doa. Saz, biasa, silakan, Saz. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia, ya Allah. Dan kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat, ya Allah. Dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan sesiapa saja yang menjayakan majlis dan yang mendengar majlis kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih hebat, orang nampak lebih presentable anak buah kita daripada kita. Kita kena, itu Allah sebut dalam Quran lah. Gaya tu kena ada, gaya. Orang nak jadi pemimpin, dua benda ni Allah ajar, ilmu dan Quran. Kena ada ilmu dan juga jisim. Jisim tu ada kekuatan dan juga ada gaya. Belajar, pergi belajar body language. Macam mana salam dengan orang, macam mana cara senyum, macam mana cara ketawa. Ketawa pun ada khusus tau. Ketawa pun ada khusus. Ha, ketawa, khusus ketawa macam mana pun ada. Sebagai pemimpin, ingat pemimpin tu ketawa sembarang-sembarang ke? Sebab tu kadang-kadang setengah-setengah pemimpin, benda tak kelakar dia boleh ketawa. Sebab dia masuk khusus ketawa. Okey, okay, wallahualam. Baik, Saz, kita nak akhiri pertemuan kita kali ini, Saz, dengan doa. Saz, biasa, silakan, Saz. A'udzubillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia, ya Allah. Dan kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat, ya Allah. Dan selamatkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Orang yang mempunyai hak ke atas kami, ya Allah. Dan sesiapa saja yang menjayakan majlis dan yang mendengar majlis kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.